Saya bersama istri saya, kita berjalan-jalan di kawasan Bromo, dan di kawasan yang indah ini kita berbicara mengenai mendidik anak, serial Better Dad, menjadi ayah yang lebih baik lagi. Selamat berjumpa dalam serial parenting bersama saya, Jarod Wijanarko, dan kita sedang membahas mengenai Better Dad, bagaimana menjadi ayah yang lebih baik lagi. Ilmunya saya ambil dari bukunya Profesor Gregory Slayton, pendiri dari Family First Global. Nah, tapi unik kali ini adalah saya ingin angkat dulu apa pandangan seorang istri, seorang wanita, yaitu istri saya, mengenai ayah yang lebih baik lagi. Peran ayah dalam keluarga menjadi seorang teladan yang memimpin keluarganya ke arah jalan yang benar. Yang kedua, melindungi anak-anaknya dan istrinya, juga mencukupi segala kebutuhan mereka. Ayah yang menjadi teladan, pas banget gitu ya, karena memang kalau ayah itu tidak menjadi teladan, apapun nasihatnya, nasihatnya bagus, wah ikut baca buku ini, seminar sana, seminar sini, sang bapak dapat ilmu yang banyak, dia nasihati anaknya menggunakan jurus dan ilmu tersebut, anaknya percuma lu ngomong dah, lu gak lakukan gitu ya, anak kecewa dengan orang tuanya, ayah kecewa dengan ayahnya, banyak anak-anak yang memberontak kecewa dengan ayahnya, terutama karena ayahnya tidak memberi teladan. Anak berkata, teori bacot lu, banyak ngomong, tanpa keteladanan, nasihat kehilangan wibawanya. Tanpa keteladanan, peraturan kehilangan esensinya. Karena itu, mari para ayah, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Menjadi ayah yang berani hidup di jalan yang benar. Ketika saya bercerita kepada anak-anak saya bahwa saya ini waktu jadi trading ya, lalu dapat order dari luar negeri, taruh ordernya di supplier, wah supplier kasih komisi, wah saya nggak berani terima komisi, saya kasih kantor, wih papa ini gimana dong ya? Karena itu dosa nak, ketika papa berikan ke kantor, kantor kasih kwitansi, kwitansi kasih ke pabrik, ya orang lain kan ngambil pak, ya itu orang lain pak, tapi papa ini takut akan Tuhan. Nah, tapi akhirnya anak tahu ending ceritanya, bahwa karena kejujuran saya, karena saya punya integritas yang saya jaga dengan cara radikal, akhirnya ada orang kaya memberikan saya modal bantuan usaha untuk buka usaha. Kita diajak berkongsi. Kenapa? Karena jujur. Wis, anak punya cerita yang dia banggakan tentang ayahnya. Karena itu mari kita menjadi seorang laki-laki yang berani berjalan dengan cara yang benar, yang berani hidup dengan yang benar, karena akan menjadi idola bagi anak-anak. Menjadi ayah yang dirindukan oleh keluarganya. Gimana supaya dirindukan ini? Ya ternyata ada beberapa tips atau trik. Jadilah ayah yang lucu. Ya ternyata anak-anak itu suka ayah yang lucu. Ketika kami pergi bepergian sekeluarga naik mobil, wah sering anak saya, ayo pak cerita lucu lagi pak, ada cerita lucu apa lagi pak? Saya cerita, mereka tertawa terbahak-bahak, ya apa lagi pak? Wah itu bisa pergi 100 kilo dalam jarak tempuh yang bukan tol gitu ya, 2-3 jam, wah anak nggak tidur gitu ya, karena wah mereka seneng ayah yang lucu. Ada juga yang unik yang kami kenang. Kalau ketika dulu waktu anak-anak masih kecil, mereka belajar, maka malam-malam saya sering bikin nasi goreng buat mereka. Waduh, ayo pak bikin nasi goreng. Jadi mereka nanti akhirnya ada sebuah quote gitu ya, ada sebuah kata-kata. Wah ini kangen nih nasi gorengnya papa gitu ya. Kangen es campurnya papa, saya suka bikin es campur dan semuanya dicampur-campur gitu. Pernah juga si istri bilang, wah kamu ini rusuh gitu ya. Rusuh itu apa? Wah, oh campur gak ada aturannya. Tapi dari sekali, 10 kali nyampur, 5-nya rusuh, 5-nya enak, 3-nya enak, ya ini enak banget, kangen sama es campurnya papa, gak ada duanya di muka bumi. Nah itu menjadi sesuatu yang unik atau satu pribadi, kejadian, kebersamaan, ya memori yang dirindukan. Kita tidak perlu pandai, kaya, terkenal, tapi kalau kita mau kreatif sedikit, niat sedikit gitu ya, pasti kita bisa menjadi ayah yang dirindukan. Kita tidak bisa menjadi ayah yang sempurna, tapi kita bisa menjadi ayah yang lebih baik lagi. Karena memang anak kita itu membutuhkan figur seorang ayah. Dia pergi ke sekolah, gurunya semuanya perempuan gitu ya. Wah, di figur ayahnya mulai kosong. Lalu di rumah istri yang mendidik anak, maka sering banyak anak-anak yang figur ayahnya kosong. Ketika figur ayah kosong, maka dia menjadi figur yang baru. Nah, ya bersyukur kalau figur yang baru ini adalah tokoh yang baik, maka dia akan bergerak ke arah itu. Tapi banyak ketika dia mendapat figur yang baru nih, figurnya nggak benar, nah dia akan dengan mudah menjadi seperti lingkungannya. Mari kita terima tantangan menjadi
seorang ayah adalah panggilan tertinggi, panggilan yang termulia dari seorang laki-laki. Ayah yang hebat, ayah yang lebih baik lagi akan melahirkan generasi baru, anak-anak yang luar biasa, hidupnya maksimal, mencapai pencapaian-pencapaian di atas rata-rata, menjadi teladan dan hidup dalam kebahagiaan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Gunung Bromo. Salam dahsyat, luar biasa.